Oke, kita udah di desktop ya. Di sini saya sudah ada filenya di dokumen. Kita driver printer. Printer, klik saja. Nah, ini untuk yang 32 bit dan ini untuk yang 64 bit. Bedanya kita di PC, klik kanan properties. Nah, ini untuk tahu ya, spek kita yang 32 apa 64. Nah, ini ada system type. Saya pakai yang 64. Kalau yang 32 yang ini ya, 86. Di sini 32 bit. Nah, kita masuk saja, lalu klik setup. Nah, klik yang setup 64 atau setup 32.exe ya, yang aplikasi ini. Klik double click, klik yes. Lalu klik OK. Kita ICAP. Ini akan memakan waktu agak lama ya, biasanya 3 sampai 5 menitan. Oke, ini langsung ke manual saja. Nah, ini kan ada USB ya. Nah, ini kita coba-coba nih. Nanti kita oke, kita coba pakai USB 002 ya, karena tes saja. Nah, ini sudah komplit, klik OK. Lalu kita ke control panel. Ini view device and printer. Nah, seperti belakang sama ya. Nah, ini sudah ya, ini sudah selesai. Lalu kita klik kanan, printer properties, print test pack. Kita klik saja. Ini akan bunyi. Biasanya kita harus ngerestart dulu. Kita restart dahulu ya. Oke, kita di sini sudah selesai merestart ya. Kita langsung masuk ke file mana tadi ya? File apa saja ya yang kita misalkan ingin print. Nah, di sini saya pakai logo ini saja. Ini yang saya ingin print. Ini ya yang tadi ya, yang copy 2. Nah, kita print. Nah, ini sudah jalan. Karena ini hitam sekali, jadi warnanya agak lama karena masih dot matrix. Nah, oke, videonya sampai sini saja. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.